Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat hidup bersahabat media serta para pemirsa dan para pendengar, para pemirsa yang setia selalu menemani di mana adanya acara Radio Al-Isyara. Di sini Ayah Sadam akan langsung meluncur dari studio Al-Isyara untuk Anda dengan tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Di sini akan saya bacakan yaitu atensi dari saudara Pak Haji Ridwan dari Jakarta, saya tiba bakan ya, tetangga kita adanya. Atensinya mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa kembali untuk Bung Cemri, semoga tetap jaya mengudara adanya RIS yang ada. Maksud saya Radio RIS yang ada, kami suka dengan acara Anda sehingga saya bisa sharing apa yang pernah saya rasakan saat ini. Bung Jepri, salam kenal ya. Salam senggol-senggol. Begini, Bung Jepri. Saya kan sudah 3 bulan ini di situ. Bahkan kan ada pintu air tuh. Setiap saya habis sholat, saya lewat pintu air itu, selalu ada anak kecil sedang nongkrong. Mohon maaf nih. Posisi dia seolah-olah sedang lagi nongkrong, buang hajat seperti itu. Anak kecil itu kurang lebih 7 tahun, anak laki-laki. Nah, kalau saya secara akal sehat begini, Bu Jepri. Loh, gelap-gelap begini kok ada anak kecil. Udah gitu, bukan sekali ini. Tapi hampir saya lewat situ, selalu dia nongkrong, buang hajat di situ. Siapa dia sebenarnya, Bu Jepri? Dia diam, gak diam. Saya tidak menyapa, saya lewat saja. Bahkan pada saat, saya kan sudah hampir 3 bulan nih. Nah, yang saya ceritakan ini yang paling mengejutkan, karena saya seringnya melihat. Saya singkat saja nih, yang terakhir kali, saya sempat mendekati si anak itu yang sedang nongkrong, buang hajat. Saya katakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa kamu? Kenapa kamu buang hajat di sini? Bukankah kamu punya rumah? Tinggal di mana? Si anak itu langsung menghilang, Bung Jepri. Tiba-tiba ada di belakang saya. Dia mengatakan, saya di belakang, Pak. Ada apa? Lantas yang kaget buatnya saya langsung spontan terbalik melihat dia. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Siapa kamu sebenarnya? Saya adalah si penunggu pintu air. Coba kamu wujudkan aslinya siapa kau sebenarnya. Yang saya lihat adalah anak kecil yang sedang buang hajat kurang lebih umur 7 tahun. Siapa anda sebenarnya? Wujudkan diri kamu. Saya katakan demikian, Jepri. Tiba-tiba dia berwujud apa, Jepri? Manusia dewasa tapi mukanya rusak parah. Saya langsung lari terpirit-pirit. Saat itu sampai ke sarung, sampai jahat ke Bung Jepri. Ada, kadang-kadang saya ketawa, tapi ada takut. Ketawanya karena saya sarungnya terimpung, agar saya kepleset jatuh. Karena saya takutnya, udah gimana sakit, gue tahan-tahan, gue lari lagi. Hingga sampai saya nyampe ke rumah, kebetulan di depan rumah banyak kawan-kawan pada nongkrong. Ada apa, Pak Haji? Kenapa saya kejar apaan sih? Disitulah saya baru cerita. Ya Allah ya Robi, kawan-kawan, dengerin ya. Gue itu udah hampir 3 bulan tau gak? Nemuin anak kecil, sedang gue hati tuh yang pintu air itu. Karena seringnya saya ketemu dia, saya diketik, saya tanyain. Saya salah, tiba-tiba dia ada di balik badan saya. Dia bisa menghilang di belakang saya. Dia bilang, ada apa? Saya ada di sini. Akhir terbalik, benar dia. Akhirnya saya sempat ngobrol.
siapa sebenarnya ustaz itu? Ternyata manusia dewasa laki-laki, bukannya usah. Masa lari, ya Edina saya lari. Disitulah Bu Cipri, mohon pencerahan dan solusinya seperti apa, karena saya sering lewat situ. Terima kasih atas jawabnya atensi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Ridwan ya, yang ada di situ, Bapak kan dekat kita ya. Kita sama-sama di lingkup Jakarta, Jakarta Selatan adanya. Alhamdulillah, Pak Haji Ridwan, saya paham lingkup sana, lingkup di sana. Anda pasti tahu, karena kita masih satu lingkup ya. Bahwasanya di situ kan ada pohon bambu kuning ya. Lantas di sebelahnya ada pohon rambutan. Tapi yang kita maksud adalah pohon bambu situ memang ada banyak jin ribuan. Karena dulu saya pernah meliputi sebelah sana di kali ya, yang mengarah di pintu air yang Bapak maksud. Sepertinya dulu ada wanita. Sekarang Bapak mengatakan ada anak laki-laki kecil. Memang yang namanya bangsa jin bisa menyerupai siapa saja. Yang baru saja Bapak terangkan, anak kecil tiba-tiba menjadi manusia laki-laki dewasa berwajah serang, rusak seperti itu ya. Jadi Pak Haji pasti tahu lah, Pak Haji pasti ahli agama dan menguasai Quran. Barangkali pada saat Pak Haji ketakutan, Pak Haji lupa istighfar, baca-baca lah spontanitas dengan istighfar atau baca surat Al-Nas yang pendek-pendek atau innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Segala macam jin sehebat apapun, mungkin jin raja kayak ibrit kayak insya Allah akan kabur. Caranya membaca dihantarkan sampai menyentuh hati, insya Allah pengusuhan akan didapat ya. Pak Haji, mudah-mudahan Anda buat adanya pencerahan dan jawaban dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia. Waktu jualah untuk mengakhiri pertemuan kami. Insyaallah satu persatu akan kami bacakan atensi-atensi ada saat ini di Jakarta pas hari Sabtu.